saya coba ubah jadi tips harganya. Kalau dicentang berarti nanti harga kurirnya akan otomatis ketambah harga 2000 ini. Tapi kalau misalkan tidak dicentang berarti itu opsional, terserah dari customernya mau menambahkan atau tidak. Ini kan kalau tips kan berarti opsional ya Kak, berarti tidak kita centang. Lalu kita simpan. Setelah itu kita simpan, kita tekan centang di kanan atas ini, kita tekan simpan lagi yang di kanan atas. Selanjutnya kita uji coba di aplikasi buatan. Ini di tombol yang tadi pesan ojek. Nah, ini tombol kurir makanan.